Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Stephen, gue banget. Saya Sofia Maharani Prima Sunofi dari Cabang Stephen Kota Bekasi, yang dikenal juga dengan nama Stephen. Gue banget ingin menjelaskan mengenai apa itu healing dan move on dengan konsep Stephen. Yuk kita simak penjelasannya melalui PDF berikut ini. Jadi, konsep Stephen adalah suatu konsep ilmu yang memetakan manusia berdasarkan sistem operasi otaknya. Dari berbagai teori yang ada, Stephen membagi menjadi 5 bagian. Ada sensing, ada thinking, ada intuiting, ada feeling, dan insting. Dalam konsep Stephen, 5 hal itu tergolong mesin kecerdasan. Di sini, kita bisa melihat bahwa ternyata Stephen merupakan singkatan dari 5 mesin kecerdasan tersebut. Lalu, gimana nih cara move on-nya? Ayo kita simak di slide berikutnya. Jadi, cara move on, cara healing dengan konsep Stephen dari setiap MK berbeda-beda loh teman-teman. Nah, di sini ada cara ibadah dan cara healing dari setiap MK. Jadi kalau sensing, kita bisa dengan sedekah. Thinking bisa dengan sholat yang khusyuk. Intuiting bisa dengan puasa. Healing dengan zikir. Dan insting bisa dengan berdoa. Kemudian gimana nih cara move on dari stres untuk setiap mesin kecerdasan? Kalau sensing nih sebaiknya pergi belanja. Kalau thinking sebaiknya pergi ke wisata alam. Kemudian intuiting sebaiknya pergi ke tempat hiburan. Nonton-nonton gitu loh. Kalau feeling pergi mencari komunitas baru. Kalau insting tentu saja dia suka kegiatan sosial. Jadi sebaiknya pergi ke kegiatan sosial. Nah, begitulah teman-teman mengenai cara healing dan cara move on dengan konsep Stephen. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa like and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.